Nah, Pak, di sini saya mau menanya bertanya tentang kepada Bapak tentang tentang seputar KFC. Nah, di sini saya mau tanya sama Bapak, menurut Bapak bagaimana tanggapan Bapak tentang produk-produk yang ada di KFC? Apakah itu sudah marak, maksudnya apakah itu terlalu mahal ataukah itu cukup standar bagi kalangan umum, Pak? Ya, kalau menurut Bapak, kalau untuk makanan siap saji kayak KFC ini, kalau untuk golongan menengah ke atas sudah terjangkau harganya. Dan untuk masalah rasa atau jaminan untuk anu kehalalannya apanya sudah terjamin. Jadi di zaman modern sekarang ini, apalagi zaman milenium ini, kita percaya sama makanan KFC itu, apalagi dia makanannya sehat, bersih, terjamin, alat-alatnya pun termodern kan. Jadi kita nggak ada masalah-masalah keraguan, masalah ada indikasi ayamnya ini enggak. Karena usaha ini udah bahan bakunya sampai ke karyawannya udah terjamin gitu apanya. Nah, jadi kalau menurut Bapak, lebih baik kita belanja di sana. Ya kalau untuk harga memang daripada jajanan tradisional memang agak mahal. Tapi kalau untuk masalah-masalah terjangkau-terjangkaunya sekarang ini sudah terjangkau kok. Mohon maaf sebenarnya Pak, apakah Bapak sudah pernah mencoba produk yang ada di KFC? Kalau saya sudah, menurut Bapak apa yang paling Bapak suka dan jadi favorit di sana? Ya kalau Bapak sama keluarga, kalau belanja KFC itu adalah sekali-sekali, 2 bulan sekali ada kan. Ya cuman kalau kita keluarga yang suka ya cuman itu makanan kayak ayamnya, fried chickennya, habis itu kentangnya. Kalau minumannya ya Pak, sekarang kan udah ada produk baru kayak jus-jus yang kita yang tahu. Menurut Bapak, dari pelayanan yang ada di KFC, apakah itu sudah cukup baik? Kalau seandainya masih ada kekurangan, menurut Bapak apa yang harus diperbaiki? Kalau untuk pelayanan customernya, karyawannya sudah sebagai contoh untuk bagi para pedagang-pedagang lain lah, apalagi pedagang-pedagang tradisional. Karena selama Bapak belanja, rata-rata pelayanan itu pekerjaannya apanya ramah dan tanggap. Jadi kalau untuk pelayanan kita cap jempol lah. Oke Pak, sekian dulu Pak. Makasih banyak Pak. Tahu dengan produk KFC. Iya. Bagaimana menurut Ibu? Apakah Ibu menyukai produk tersebut atau tidak? Kurang menyukai. Kenapa Ibu nggak menyukai? Karena ayamnya itu besarnya disuntik dan di terpaksa besarnya, jadi dagingnya itu kurang memenuhi gizi rasanya. Kalau berdasarkan tempat tinggal, tempat membeli KFC itu cukup terjangkau atau menurut Ibu bagaimana? Cukup, kira-kira bisa 10 menit. Kalau untuk pertanyaan pertamanya Kak, menurut Kakak tahu KFC ya? Menurut Kakak KFC itu kualitas itu sama harganya itu udah sesuai atau enggak? Menurut sih terkadang ada tuh di suatu saya di tempat mungkin ada yang sesuai, kadang ada yang enggak dengan rasanya gitu. Mungkin bisa gitu. Kak pernah makan di KFC Kak? Pernah. Oh pernah. Kalau menurut Kak pelayanan di KFC itu gimana? Pelayanannya sebenarnya sih bagus sih. Bagus. Ya sesuai lah kalau saya kayak namanya kayak sesuai kayak sekolah gitu. Oh, iya. Kalau menurut Kakak target KFC itu untuk mahasiswa, kantoran atau gimana Kak? Mungkin kalau mahasiswa mungkin mahasiswa yang orang kaya lah ya. Oh, yang berada juga. Iya, berada gitu. Terus kalau orang kantoran mungkin ya juga. Iya juga Kak. Mungkin apakah Bapak sebelumnya pernah mencoba produk yang ada di KFC, Pak? Pernah, pasti pernah. Karena anak juga suka KFC. Bapak ke sana sering atau gimana, Pak? Jarang juga, kadang-kadang produk lain dari KFC seperti Depesto itu yang tidak KFC langsung kadang-kadang. Dari yang pernah Bapak coba di KFC,
menurut Bapak pelayanan sama produk yang ada di KFC itu bagaimana Pak? Cukup memuaskan atau gimana Pak? Cukup memuaskan, cara pelayanannya juga memuaskan. Kita bayar dulu, kita baru kita makan. Tapi kadang-kadang agak antri juga gitu. Dan produknya enak. Iya Pak, itu aja. Kakak tahu kan produk KFC? Produk KFC tahu kan Kak? Kalau misalnya kakak mau ke KFC itu akses ke sana menurut kakak mudah atau enggak? Mudah. Kakak sering nggak beli KFC? Kalau sering tuh, kenapa nggak beli KFC? Jarang. Soalnya kan di KFC itu ada sini kan, dan rasanya enak kan itu produk KFC itu. Yang mana? Di KFC dengan cut apa nih? Di KFC. Oh, di KFC. Jarang beli KFC. Oh iya. Berarti menurut kakak itu KFC itu nggak makanan favorit ya? Jadi kalau menurut kakak itu keunggulan KFC itu apa kak? Nama mungkin ya, tempat. Nama tempat ya. Menurut kakak itu harganya terjangkau atau enggak kak? Kalau untuk orang aku itu terjangkau, itu kalau menang ke bawah rasanya kurang terjangkau ya. Masalahnya kan harga itu terpaket kan 100 ribu. Oh iya iya. Jadi, kalau untuk orang menengah atas kita terjangkau, kalau orang menengah ke bawah enggak. Bapak tahu kan KFC? Tahu. Kalau menurut Bapak akses ke sana tuh mudah apa enggak? Oh, agak susah. Agak susah ya, Pak? Iya. Kalau Bapak sering enggak beli di situ apa enggak? Oh, enggak sering. Kalau menurut Bapak produknya mahal apa enggak? Mahal itu. Kenapa mahal, Pak? Ya, mahalnya makanannya kecil, ayam sepotong harganya sebungkus nasi. Kalau menurut Bapak tuh kira-kira KFC ini menjualnya kira-kira targetnya ke siapa? Pada orang kaya itu. Orang-orang yang untuk nongkrong-nongkrong gitu ya, Pak? Iya, orang kaya, orang banyak duit, masuk komplek. Kalau menurut Bapak, KFC itu ada keunggulannya apa enggak? Rasa biasa-biasa aja ya. Biasa-biasa aja ya, Pak? Iya. Kalau dibandingkan sama lawannya yang kayak McDonald atau The Besto yang iya, kebanyakan orang lari ke Besto. Oh, banyak lari The Besto. Iya. Karena murah ya. Nah, agak bending lah harganya dari KFC. Sebelumnya kakak tahu kan apa itu KFC? Terus kakak pernah beli KFC atau enggak? Pernah tapi bukan di sini. Oh, bukan ya, di sini. Bukan di Padang. Sering enggak, Kak? Enggak. Oh, kalau boleh tahu alasan Kakak ngebeli KFC itu apa? Pengen yang lain. Kalau KFC biasanya kan kalau misalnya kita misalnya pergi kan, contohnya kemarin pergi ke mainan kan. Terus ya jalan-jalan misalnya batas mungkin pernah coba gitu ya. Kalau cuma makan di Ampera kan udah biasa. Kalau memang sengaja KFC enak enggak, tapi mungkin sebatas nyoba. Berarti bukan makanan favorit ya, Kak? Ya, terus menurut Kakak harga KFC itu gimana? Apakah terjangkau atau kemahalan atau gimana, Kak? Kalau dibandingkan sama yang cepat saji juga biasanya. Nggak terlalu mahal, nggak murah juga. Kalau dibandingkan kayaknya sama yang lain emang lebih mahal sih. Tapi kalau harga kalau enaknya yang lain juga bisa enak. Terus kalau menurut kakak kan KFC itu banyak juga kan kak yang ngebeli itu. Menurut kakak keunggulan dari KFC itu apa sih kak? Keunggulannya kayaknya nggak ada lah. Soalnya kan dia cuma ayam. Yang jual ayam juga banyak. Mungkin tempatnya. Tempatnya. Tau gak? Mungkin kerupuk apa sih? Crispy-crispy-nya. Yang di KFC itu ada minumannya. Biasanya tempat lain gak ada. Terus iya. Juga kayak orang tuh banyak kayak diskon gitu gak sih? Tau bang, produk KFC ya? Tau. Rasa sih harganya kualitas KFC itu mah sesuai dengan apa?
kalau kan kalau yang sedawat gaji itu kan masih di kipas di Kota Padang. Kalau misalnya Bang mau beli itu akses kita susah kan? Enggak sih. Oke, mau kalau masih bisa ada apa lagi? Kalau bisa aja ya saya. Karena gaji itu termasuk kan boleh banget kan? Tahu kan KFC itu udah maksudnya udah pernah makan di sana gitu. Alhamdulillah. Jadi kak kalau kakak lagi beli KFC itu akses jalan ke sana menurut kakak tuh mudah atau enggak sih gitu? Kalau misalnya kita tinggalnya di kota mungkin mudah ya, tapi kalau misalnya tinggalnya di Unan ya lumayan mahal. Ya mahal dong, kosnya tuh pada 5 kali sama di sana ya. KFC-nya di mana sih? Oh iya. Terus sering nggak kak beli KFC? Enggak sih. Menyesuaikan dengan uang saku ya, kecuali kalau misalnya kok ada PR, jadi ke KFC mungkin kayak belum motivasinya. Okay. Apakah termasuk makanan favorit kak atau enggak KFC? KFC. Aku enggak juga. Enggak. Terus menurut kak harga makanan tuh dengan kehidupan maksudnya ekonomi yang sekarang itu terjangkau nggak kak mereka? Tidak sih, terjangkau aja loh. Nah, itu yang sakit loh. Market itu lumayan. Sana bisa sih, cuma ini mikir loh. Kamu sama makanan ya? Iya, sana bisa. Makasih ya kak. KFC kak? Tahu. Tahu. Menurut kakak KFC itu gimana kak? Apakah kualitasnya udah baik atau enggak? Bagaimana? Masih kalah bersaing sama yang lain kayak McD atau Wendy's karena dari apanya dulu nih dari segi rasanya kak? Kalau rasanya sih udah enak, lebih berasa daripada yang lain, tapi kalau dari packagingnya misalnya dari sisi minumannya gitu ya, tutupnya itu kayak nggak rapat gitu loh. Oh, jadi iya, kayak lebih kebuang-buang gitu minumnya. Kalau McD mau kejatuh pun tutupnya itu masih lengket gitu. Oh gitu ya. Kalau dari segi pelayanan enggak? Pelayanannya juga lebih bagus McD sih kalau nyebut brand ya. Iya. Soalnya kayak misalnya dine in gitu, iya, pergi ke kasirnya kayak ngantrinya itu lama banget. Karena kalau di KFC itu sistemnya masih satu orang sampai selesai pesanannya. Kalau di McD kan satu orang udah selesai pembayarannya langsung geser. Jadi antriannya itu enggak panjang gitu. Nah, jadi menurut kakak dari kualitasnya yang dari segi macam-macam itu cocok nggak harganya kak? Cocok sih. Cocok. Mau cocok ya? Si KFC itu, produk KFC itu kakak tahu kan KFC gitu? Kakak sering bukan sering sih, kayaknya pernah makan KFC di mana gitu tempatnya? Pernah sih. Di mana kak? Di Transmart. Oh di Transmart. Jadi kami mau nanya kak. Kalau kakak beli itu, menurut kakak akses ke Transmart misalnya kak, akses ke Transmart itu menurut kakak mudah atau enggak sih? Kalau menurut kakak mudah sih ya, soalnya kosnya dekat sana. Oh gitu. Terus sering nggak kak beli KFC kak? Nggak sering-sering juga sih. Oh, menurut kakak keunggulan KFC itu dengan makan-makanan yang lain, menurut kakak apa? Keunggulannya? Mungkin dari segi tempat atau segi apanya gitu, keunggulannya apa gitu? Dari segi tempatnya mungkin, ya, atau ayamnya mungkin enggak ya? Mungkin lebih besar kali ya. Terus menurut kak harganya terjangkau enggak sama ekonomi yang kita rasakan sama sekarang ini gitu kak? Enggak. Harganya terjangkau enggak gitu, cocok enggak sama yang sekarang gitu? Dengan makanan. Kurang cocok sih menurut kakak, soalnya kan sekarang KFC-nya udah lumayan mahal lah ya. Iya. Dengan ekonomi yang gak susah sekarang. Kalau lagi hamil,
Sebelumnya abang pernah nggak mengonsumsi produk yang ada di KFC? Pernah. Menurut abang, pelayanan dan produk yang dijual di KFC itu, apakah itu sudah bagus atau bagaimana, bang? Kalau menurut saya sih sudah bagus. Terus kalau dari segi pelayanan gitu, bang, apakah itu bisa dibilang ramah atau masih ada terdapat kekurangan gitu? Dari segi pelayanan saya rasa sudah bagus. Saya sudah bisa dibilang bagus. Pelayanannya ramah. Dan dah. Kalau dari segi harganya, apakah itu terjangkau bagi kalangan pelajar dan mahasiswa gitu? Kalau menurut saya sih, harga itu kan sebanding dengan kualitas. Jadi saya rasa harga sekian itu emang pantas. Jadi kalau mau nanya harganya tuh cocok untuk pelajar, ya mungkin itu bagi kalangan menengah ke atas. Apakah sebelumnya abang pernah mengonsumsi produk yang ada di KFC? Kalau produk KFC saya jarang, tapi saya pernah. Dari yang pernah abang beli di sana, menurut abang bagaimana kualitas produk dan pelayanan yang ada di sana? Menurut saya kualitas produk itu, contohnya ayam ya, ayam KFC itu lumayan bagus kualitas ayamnya. Ini saya mau nanya tentang produk KFC nih, bang. Abang pernah makan KFC kan, bang? Pernah. Jadi saya mau nanya, kalau beli KFC itu, kalau aksesnya dari tempat tinggal bang ke sananya, menurut bang mudah atau enggak gitu? Kalau sekarang ini tidak. Enggak, bang. Enggak. Kenapa, bang? Jauh juga, bang. Oh iya, karena yang tinggal di sini ya. Iya. Terus sering enggak bang beli KFC? Lumayan. Kalau sering, maksudnya itu kenapa bang milih? Kenapa sering makan KFC gitu? Tempatnya enak. Oh iya. Terus apakah KFC itu termasuk makanan favorit nggak, bang? Enggak juga. Oh. Yaudah. Harganya terjangkau apa enggak sih, bang? Menurut bang? Kalau terjangkau. Jangkau. Sekian ya. Ya, sekian video wawancara dari kami. Setelah video wawancara, kita masuk ke sesi kesimpulan. Kesimpulan kami yang kami dapat dari strategi pemasaran STP ini, itu ada beberapa poin. Ya, kita masuk ke bagian segmentasi. Segmentasi, ayo. Jadi teman-teman semuanya dan ibu, dari beberapa poin yang kami ambil dari segmentasi, apabila diambil dari sektor usia, jadi kami berdasarkan survei yang kami lakukan, usia 15-25 tahun itu mereka tahu dan kebanyakan mereka sering mengonsumsi produk makanan KFC tersebut. Sedangkan yang usianya di atas 25 tahun ke atas itu mereka hanya tahu tetapi mereka tidak sering mengonsumsi produk tersebut. Jadi selanjutnya pengelompokannya adalah berdasarkan tempat tinggal. Jadi orang-orang yang tinggal di bagian pusat kota akan lebih mengenal atau tahu tentang produk KFC tersebut. Dan orang-orang yang tinggal di pusat kota itu akses ke sananya pun lebih mudah. Jadi mereka lebih sering mengkonsumsi KFC tersebut. Dibandingkan dengan orang yang jauh dari pusat kota, kebanyakan orang-orang tidak mengenal KFC tersebut gitu. Jadi aksesnya pun susah karena jauh gitu dari pusat kota. Jadi berdasarkan gaya hidupnya, ada golongan dari menengah ke atas. Mereka menyukai produk KFC tersebut karena sesuai dengan ekonomi mereka, berbanding terbalik dengan dari golongan bawah yang menurut mereka produk KFC itu jauh lebih mahal. Jadi lebih memilih untuk produk yang sama seperti KFC tetapi tidak KFC, tapi produk yang mirip gitu. Ya. Itu kan ada 3 poin dari bagian segmentasi. Lalu yaitu kita ke bagian targeting lagi. Nah, kalau di bagian targeting dari pengelompokan segmentasi tadi dapat disimpulkan bahwa target dari KFC ini yang pertama berdasarkan usia itu dari kalangan 15-25 tahun. Sedangkan berdasarkan tempat tinggal yaitu
atau tempat yang padat akan penduduk, dan dari kalangan dan dari berdasarkan gaya hidupnya itu untuk kalangan menengah ke atas. Nah, yang bagian segmentasi dan targeting kan sudah dijelaskan. Lalu kita masuk ke bagian terakhir, yaitu bagian positioning ya. Wah, kelebihan KFC mungkin udah menurut dari produk yang serupa, yaitu mungkin kalau KFC harganya lebih bersahabat dengan kualitas hampir sama. Terus kalau KFC itu memiliki banyak event, banyak promosi, diskon dan lain-lain, CD Marjola. Lalu dari segi pelayanan mungkin Ipa menambahkan. Kalau dari segi pelayanan sendiri, KFC jika dibandingkan antara KFC dengan kompetitornya itu McD, pelayanan yang ada di KFC itu itu kurang dari McD. Kenapa? Karena ketika kita memesan di KFC, kita harus antri lebih lama dibandingkan dengan McD. Karena pelayan yang ada di KFC itu dia berperan sebagai penerima orderan dan pemberi orderan, berbanding terbalik dengan McD yang mana penerima orderan dengan pemberi orderan itu ada dua orang yang berbeda. Oke, jadi itu kira-kira lah simpulan yang didapatkan oleh kelompok kami yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Sekian video dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.